Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman semua dimanapun berada ya. Saya ucapkan terima kasih sudah klik video saya kali ini. Teman-teman yang kembali lagi ikut nonton dan juga teman-teman yang baru bergabung, mungkin baru menemukan channel saya, pertama kali ikut nonton atau beberapa waktu lalu, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung, selamat menonton ya. Semoga videonya bisa menghibur dan juga bermanfaat sampai akhir nanti teman-teman. Oke, sekarang videonya jalan ke arah barat ya. Tidak lupa juga, semoga kabar teman-teman dimanapun berada baik selalu. Yang sedang sakit juga semoga segera lekas sembuh. Kali ini kita awali perjalanan dari sekitar desa Kertosono, Kecamatan Banyurip di Kabupaten Purworejo. Nah, suasana di awal-awal seperti ini teman-teman ya, di sekitar. Sampai di sini di sekitar teman-teman ya, ini rumah-rumah warga di samping kanan kiri jalan. Tadi arah ke timur itu area persawahan, kemudian masuk di desa Sawit Kecamatan Banyurip, kalau lurus lagi sampai di gardu listrik teman-teman. Oh ya, video sebelum ini ada juga dari pasar Tegal Miring di desa Seboro Krapyak, saya menuju ke gardu listrik. Yang belum nonton ya bisa ditonton, terima kasih. Sampai di pintu palang kereta api dekatnya stasiun Montelan yang sekarang nonaktif, kita berhenti sebentar di sini melihat suasana di sekitar ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman masih menonton sampai durasi ini, tetap ikuti lanjut menonton. Teman-teman yang dari Purworejo berada di perantauan, semoga video kali ini bisa mengobati kangennya ya dengan suasana di Kabupaten Purworejo. Kita melintasi jalan di desa, melihat suasana pedesaan, suasana di desa, suasana jalan di desa. Nanti sampai akhir videonya di sekitar desa Tanjung Rejo, Kecamatan Bayan. Nah teman-teman yang berada di Purworejo, terima kasih sekali ikut menonton, semoga bermanfaat juga untuk yang belum tahu. Oke, untuk teman-teman yang dari luar Kabupaten Purworejo juga saya ucapkan terima kasih ya menonton video saya kali ini. Tetap ikuti lanjut menonton sampai akhir video, semoga bermanfaat menambah informasi sekitaran yang ada di Kabupaten Purworejo. Untuk stasiun Montelan yang barusan sudah nonaktif sekarang ya, jadi berada di paling barat daerah operasi 4 Yogyakarta teman-teman. Di baratnya lagi itu ada stasiun Kutu Arjo, itu berada di daerah operasi 5 Purwokerto. Oke, kita lanjut lagi. Tidak lupa teman semua dimanapun berada, jika ada yang ingin ditambahkan, koreksi, atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk lengkap video kali ini, tetap ikuti lanjut menonton sampai videonya selesai. Dan sampai durasi ini, saya ucapkan terima kasih yang masih ikut menonton. Jadi kita nanti sambil berbagi info ya, tentang rencana jalan tol Cilacap Yogyakarta yang melewati Purworejo teman-teman, melewati di sekitar video saya kali ini. Semoga tetap menghibur dan bermanfaat ya. Kita lanjut lagi, sebentar lagi kita masuk dan melewati sekitar desa Tanjung Anom, Kecamatan Banyurip. Sampai di sini sepertinya sudah masuk di desa Tanjung Anom, Kecamatan Banyurip teman-teman. Ini bisa disaringkan ya untuk perbatasan desanya. Terima kasih yang sudah berbagi info juga di kolom komentar. Oke, ini barusan di sebelah kiri jalan ada juga puskesmas pembantu di desa Tanjung Anom, Kecamatan Banyurip. Di sebelah kiri area persawahan, area lahan pertanian teman-teman ya, cukup luas juga. Dan di sebelah kanan ini ada area rumah-rumah warga. Jadi kita sudah masuk dan melintasi sekarang di sekitar desa Tanjung Anom, Kecamatan Banyurip. Nah, dan informasi terbaru per Agustus 2022 kemarin teman-teman ya, untuk rencana desa-desa yang akan rencana dilewati rencana jalan tol Cilacap Yogyakarta, desa Tanjung Anom, Kecamatan Banyurip. Nah, video kali ini kita melintasi desa ini tidak dilewati jalan tol teman-teman, untuk informasi terbaru. Jadi yang dilewati jalan tol itu di awal-awal video tadi di sekitar desa Kertosono, Kecamatan Banyurip, itu di sisi selatan desa Kertosono kemungkinan teman-teman.
Nah, ini kalau arah selatan ya, atau arah kiri di sebelah selatan sana, seberang persawahan itu masih Desa Kertosono. Jadi kemungkinan di sebelah selatannya Desa Kertosono itu di area persawahan juga untuk rute jalan tolnya, teman-teman. Di sebelah selatannya itu Desa Sporokrapia. Oke, ini kita lanjut arah ke barat ya. Nanti di sebelah kiri dan juga kanan jalan area persawahan. Nanti kita melihat juga untuk kemungkinan rute jalan tolnya di sekitar Kecamatan Bayan. Oke teman-teman, sebentar lagi selesai. Terima kasih menonton sampai akhir video. Semoga menghibur dan juga bermanfaat. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan, koreksi, atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Nah, ini arah
ke sekitar rumah-rumah warga Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Bayan. Dan ini kalau lurus ke barat sekitar Desa Kerandegan, Kecamatan Bayan. Oke teman-teman, terima kasih menonton sampai akhir video. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Semoga tetap bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di next video. Terima kasih Putra Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.